dengkul gue banyak paku. Paku di sandet ya lu ya? Banyak paku ya? Agak tuh bekas paku tuh. Awas dengkul pada hitam. Coba lu kalau manggil dia berharap rapi. Acara nikahan rapi. Iya. Mukanya berantakan. Kalau rapi kan sejajar semua, susah. Mata, hidung susah.
Iya, jadi kalau kita mainnya rapi kasihan basis nggak bisa beli token listrik. Oh gitu. Oh iya. Belum tahu gue. Kita kenalin dulu. Panda Nanas Band ini berarti musuhnya Betawi. Ya sekarang akhirnya kita lebih 70% untuk bawain lagu-lagu Betawi. Lagu-lagu Betawi. Sekarang 70% lagu Betawi. Ya. Sebelumnya? Sebelumnya main blues, metal kayaknya. Metal. Di awal 2015, ya saya juga agak lupa. Itu dulu cuma berdua. Itu waktu itu saya atau gue? Terserah, bebas. Oh, aku. Gak asik. Jadi waktu 2015 itu gue sama satu Sakti namanya, itu cuma berdua bikin apa ya kayak duo gitu. Waktu itu masih gabung di komunitas jazz Kemayoran. Oh. Ya. Jadi awalnya berdua. Berdua. Kita bawain jazz, kita bawain blues. Tetap namanya Panda Nanas tuh. Dengan nama Panda Nanas. Oke. Okay. Gitu. Terus akhirnya kita mulai 2016-2017. Rame job-job 17-an ya. Job-job 17-an. Ya ya ya. Yang penting ada job. Yang jobnya 2M. Begitu turun panggung, makasih Mas. Amanah si kotak. Iya. Ya, dari situ ternyata nama Panda Nanas ini lebih sering dimintain untuk buat lagu-lagu yang agak-agak dangdut, yang Melayu, PM era, orkesan lah ya. Orkesan. Dan terus juga kan era itu lagi zamannya batu tuh ya. Oh, batu cincin. Dari situ juga sebenarnya nama Panda Nanas tuh ya itu, batu cincin Panda Nanas. Ya lu koleksi batu cincin Panda Nanas? Koleksi. Waktu itu. Waktu itu. Sekarang udah dijual. Karena nggak ada job, iya. Jadinya ini, jadi gitar. Jadi sekarang ngusung musik Betawi, ngusung terus musik Betawi. Formasinya berubah dari dua, formasi nambah berubah, atau nambah dan gonta-ganti sih, gonta-ganti. Yang sekarang formasi sekarang? Formasi sekarang sebenarnya ada gue untuk apa gitar dan vokal. Ada ini AA Bokem. Bokem? Ya, dia main retemnya. Retem. Nah, ini gitar gak ada tremolonya, retem. Nah, ini tukang gebuk. Tukang gebuk. Ini lagi utang. Ini dan ini pembentuk pendekar senar tebal kita. Pendekar senar tebal. Manol Bass Blues. Oh gitu. Anak blues. Ah, namanya doang. Minggu depan main kemari ya. Minggu depan. Ada satu lagi kita apa si Sakti itu tadinya drummer terus sekarang jadi pemain keyboard. Dia memang multi instrumen dia. Oh, okay. Jago ya, jago ya. Sesuai namanya Sakti. Sakti. Dan satu lagi kita narik apa biduannya. Ada biduannya? Ada. Kenapa tidak diundang? Iya. Karena setelah gue lihat dia ternyata di sini kayak apa ya? Gue ngerinya kalau ngundang dia jadi kayak anak perawan di sarang penyamun. Berangkat, kan. Gak itu ini sih dia sebenarnya pengen banget datang cuman kerjanya udah ditinggal. Jadi itu calon aja lah buat. Siap. Berarti sekarang lebih banyaknya bawa musik. Betawian, orkes sama itu ya panggung-panggung. Ya seperti itu. Orang-orang nikahan. Ya kayak gitu juga. Yang mau nikah, sunatan bisa sunatan. Bisa. Sunatan bisa. Orang mau cerai aja kita musikin. Nalu. Gue panggil bini gue apa? Kurang bini. Buat teman-teman kalau yang mau tahu profilnya mereka lihat di Instagram. Instagram ya. Nanti pasti bakal dikasih harga terbaik, tinggal hubungin aja. Oh iya. Hubungin aja DM aja langsung ya. DM aja langsung. Tapi dan sekarang gua penasaran. Gimana tuh? Mau dengar ya? Serius, gua kenal Bedur di Instagram namanya Bedur Dragon. Oh iya. Gua kenal dia udah lama, sekitar 2 hari lah. Baru tahu dia. 2 hari. Ya? Oke. Udah lama. Jadi emang dia mainnya rock banget dan tiba-tiba sekarang bandnya malah yang ngejualnya Panda Nanas ini ya. Panda Nanas. Dan gue penasaran, lu belum tahu kan? Belum main rock. Anak rock main oke. Okay. Oke. Kita dengar nih. Kita liatin langsung di gitar Anggara. Ih.
Insta.